Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Syamsuri Arsyad, di sela-sela kesibukannya menghadiri acara Indonesia Parks on the Air atau IPOTA di Taman Palidangan Sehati, yang merupakan kegiatan dari Orari, pada Minggu, 20 Maret 2022. Sekretaris Jenderal Organisasi Amatir Indonesia Yusuf Budianto mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah Kabupaten HSS khususnya Wakil Bupati HSS Syamsuri Arsyad yang telah hadir dan ikut berpartisipasi dalam acara ini. Sementara Wakil Bupati HSS Syamsuri Arsyad mengucapkan terima kasih dan apresiasinya atas nama pemerintah daerah juga atas nama masyarakat HSS, hari ini telah mendapat kehormatan kunjungan dari Sekjen Orari Pusat Bapak Yusuf Budianto. Ini juga tentu mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas nama pemerintah daerah. Atas nama masyarakat Hulu Sungai Selatan, hari ini mendapat kehormatan kunjungan dari Sekjen Orari Pusat. Selama ini memang pemerintah daerah bersinergi dengan Orari lokal dengan sangat kuat. Sangat banyak kontribusi yang mereka berikan dalam berbagai situasi dan keadaan, dalam berbagai kegiatan-kegiatan yang tentu juga menunjang semuanya itu pada bagian-bagian komunikasi yang dilakukan di lapangan. Termasuk pada penanggulangan bencana. Kami juga memegang organisasi Pramuka dan PMI. Nah, jadi selama ini memang dengan Pramuka tidak pernah ada kegiatan bersama, tapi tahun 2021 kemarin ada dilaksanakan kegiatan Jambore on the Internet dan Jambore on the Air. Dan alhamdulillah sudah bisa dilaksanakan. Kami berharap tahun ini bisa kita laksanakan. Bagi kami juga di PMI tentu menjadi sebuah hal yang sangat menggembirakan. Karena rutin anggota dari Orare ini melakukan donor darah untuk menambah stok darah bagi masyarakat kami yang memerlukan. Dan kesukarelaannya dari organisasi ini anggotanya luar biasa, tidak diragukan lagi. Kami menganggap sangat penting dan menjadi bagian yang sangat urgent bagi pembangunan di Hulu Sungai Selatan. Kedepan, insyaallah akan terus kita tingkatkan hal-hal yang akan kita bisa sinergikan, Dan kami selama ini kalau memang belum banyak bisa membantu, tentu karena dengan keterbatasan, ketentuan, peraturan, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih kita tingkatkan lagi. Amin. Tim Liputan HSS TV melaporkan.